Lantamal 8 menggelar kegiatan vaksinasi untuk warga di Kelurahan Batu Putih, Kota Bitung. Kegiatan vaksinasi ini mengerahkan 3 dokter umum, vaksinator dan puluhan tenaga kesehatan dengan 500 dosis vaksin jenis AstraZeneca dan Bio Farma. Tidak hanya vaksinasi dalam rangka menyambut HUT TNI Angkatan Laut ke-76, Lantamal 8 juga ikut membagikan ratusan paket sembako kepada warga masyarakat nelayan yang terdampak PPKM. Dan Lantamal 8, Brigjen TNI Iwayan Ariwijaya yang ikut memantau kegiatan vaksinasi dan baksos ini berharap warga desa setempat selalu sadar untuk menerima vaksin. Lantamal 8 Manado dalam rangka hari ulang tahun ke-76 TNI Angkatan Laut melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya hari ini bakti sosial dan TNI Angkatan Laut peduli berupa pemberian sembako kepada anak-anak yatim dan para lansia. Kegiatan yang sudah lama kita rencanakan yaitu melaksanakan vaksinasi. Bakti sosial TNI Angkatan Laut kali ini bekerja sama dengan PT MSM, TTN, dan PT Multi Nabati Sulawesi Utara yang turut peduli dengan masyarakat terlebih pada situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Ali Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.